Nah, kemarin di video lalu, nah gue udah beberapa item yang udah gue pasang di motor gue. Nah, ini beberapa item lagi yang gue pasang ke motor gue lagi. Lo mau tahu apa aja? Ya, kita lihat yuk. Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum disimak, gue minta tolong di subscribe dulu sama nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada video-video gue berikutnya. Balik lagi ke channel Kelly Nugroho yang selalu bisa kali. Yuk kita simak apa aja yang udah gue tempelin lagi. Beberapa item aja gak banyak kok. Kita lihat yuk. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah. But we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal. Pakai steering damper yang pasti buat nambah kenyamanan, buat nambah keselamatan juga, safety-nya juga. Nah ini gue pakai GPR dari USA ya, GPR USA ini bukan yang palsu ya, ori ini. Nah ini steering damper itu nggak PNP tapi gue bikinin bracketnya. Nah ini bracketnya kebetulan belum di anodize, ini masih ori nih, masih warna CNC-nya. Nah ini bracketnya gua custom lagi. Nah ini memang dari GPR-nya. Tuh, oke. Okay. Nah ini kliknya banyak. Nah, bisa lu atur. Kurang lebih 20 klik sampai 24 klik. Nah ini. Oke okay, ya. Tuh. Nah kenapa gua pilih ini? Lebih simpel ya. Karena cuman begini doang. Gak makan tempat yang lain. Kayak model tusuk sate. Gua gak mau nyebutin merek. Tapi modelnya menurut gua agak ribet karena ini gampangan ya. Tinggal ceplok doang udah cukup. Untuk harga ini kisarannya sama bracket ya. Itu kurang lebih 8 jutaan. Itu. Untuk ini doang sama bracket-bracket yang nempelnya ya. Oke, kita pindah ke bagian lain. Nah, untuk oil cap nih gua ganti pakai punya RSP. Ini CNC. Ini lebih apa warnanya anodized, jadi lebih glowing lah, lebih glowing gitu. Oke, lanjut ke bagian bawah lagi. Nah, knalpot di sebelumnya, video sebelumnya itu gua pakai Acra yang underbelly itu punya R6 ya, itu punya R6. Nah, sekarang gua pakai Acra yang pun naik ke atas. Itu emang PNP JTEC 25R. Gua pengen lebih soft aja, gua pengen cobain nih suaranya kayak gimana, tenaganya kayak gimana. Nah di video lalu juga gue udah bikin pure soundnya, bisa lo lihat di video sebelumnya. Nah ini emang harganya sih agak lumayan, 20 juta bro, nggak main-main. Oke, kita lanjut ke bagian lain ya. Nah kita ke bagian velg, kayaknya kurang afdol kalau velg belum diganti nih. Nah gue pakai Gel Speed Jepang ya, Gel Speed Jepang itu
tapaknya 317 depannya. Kenapa gue pilih 300? Gue lebih suka yang slim gitu. Nah ini velg punya Ninja 400, all new Ninja 2.5 yang 2018. Nah fitmentnya itu tinggal tambahin bushing sedikit. Selain itu ya nggak ada lain, hanya ganti bushing, tambahin bushing sedikit aja. Terus disc CZX standar ini masih bisa masuk ke sini. Oke, okay. Nah gue jelasin yang di bagian belakang. Nah untuk yang belakang itu PMP juga, cuman lu tambahin bushing sedikit. Ada di bushing sini sama di sebelum disc sama deket disc, di dalam sama di luar. Itu. Terus lu mesti ganti disc-nya, itu punyanya Ninja 2.5 yang 2018. Nah itu udah. Nah kenapa sih gue pilih Gale Speed? Nah mungkin lu bisa tonton di video gue sebelumnya. Nah ini belakangnya cuma 425, sedangkan kan yang itunya 4.5. Nah gue lebih suka yang slim lah ya. Lebih suka yang slim. 4.5 apa gope ya? Yang standarnya JTEC ya? 5 ya? 500 ya? 4.5 atau antara 4.5 500, gue lupa yang standarnya. Mungkin kalau salah kasih komen di bawah. Nah ini yang ini 425, kalau yang ini gue pakai 425. Nah untuk ban, gue tetap depan pakai 110 per 70, belakang 150 per 60. Gue lebih suka yang slim-slim men, gak suka yang gede. Karena gue suka speeding, gue suka ini biar enteng. Itu gue pakai Bridgestone RS10, depan belakang. Harga ya kurang lebih 4.5 juta lah, depan belakang. Oke. Nah untuk bagian gear set itu depan gue ganti 13, gue turunin satu mata. Standarnya 14, gue turunin satu mata pakai merek Extreme. Nah terus belakangnya gue pakai SAM gearnya, SAM by Gale Speed ya, dia keluaran dari Gale Speed. Jadi lo kalau beli velg Gale Speed itu udah dapat gearnya, lo tinggal pasang doang. Nah ini gue pakai yang 43. Kenapa? Kalau gue hitung rasionya itu masih masuk, nggak jauh, nggak ngedrop dari kemarin perhitungan rasionya. Final gearnya nggak jauh. Nah untuk rantai gue pakai EK Chain, O-ring ya, SRO tipenya, O-ring, udah O-ring karena yang standarnya udah O-ring. Jadi gue lebih menyarankan pakai O-ring, jangan yang nggak O-ring karena lu downgrade. Oke, gue lanjut ke bagian buritan belakang. Nah untuk velg Gale Speed ini lu sebenarnya dapat gear set, dapat ya, bukan gear set sih, gear belakang lu udah dapat, tapi udah dapat juga pentilnya depan belakang. Tapi gue lebih suka ke Ariat, gue ganti pentilnya pakai Ariat, lebih lucu. Gimana ya, gimana gitu, warnanya hitam jadi agak berbeda dengan goldnya. Jadi dapat standarnya sih warnanya silver, jadi agak kurang ya buat ke gold. Oke, lanjut ke bagian buritannya. Nah di bagian belakang gue pakai TLDD-nya merek Street Fender, ya lokal punya, tapi gue bilang bagus punya dia udah Almu, udah laser cutting. Jadi worth it lah kalau lo pakai ini. Gak mahal-mahal juga, harganya masih di bawah gope, di bawah 500 ribu. Jadi ya, gue bilang sih worth it. Nah, untuk desain gue pakai Rizoma, pastinya kiri kanan. Dia LED sequential. Kenapa sih dibilang sequential? Nanti lo lihat nyalanya kayak gimana. Gue nyalain ya. Nah ini kayak gini yang dibilang LED sequential ya. Nah lu lihat tuh, keren kan? Kecil, mungil, manis. Gue bilang sih manis, manis banget. Kenapa gue gak pakai 3-in-1? Karena menurut gue berasa bebek bos. Gue suka yang begini tetap dipisahin. Lampu sen sama lampu remnya tetap misah. Dia bentuk originalitasnya gak hilang, cuman gue kecilin doang. Oke, nah untuk suara knalpotnya gue lihat. Nah kalian udah lihat kan apa aja yang udah gue tambahin, stage 1, stage 2. Nah, yang pasti nggak akan berhenti sampai di sini.
nggak akan sampai di sini. Nah, lu lihat video-video gue selanjutnya. Lu kasih komen di bawah nih, apa yang udah gue pasangin. Gue minta komen lu, gue minta saran lu, sama satu lagi gue minta tebak-tebakan nih sama lu nih, apa yang bakal gue pasang buat selanjutnya. Kasih komen di bawah nih, ya, yeah, apa yang bakal gue tanam di motor ini selanjutnya. Oke, okay? Jangan lupa di subscribe. Biar sama nyalain loncengnya, biar kalian tahu kalau ada video-video gue berikutnya. Salam, sakali.